Ketersediaan air di Provinsi Jambi memang masih melimpah. Namun begitu, bila pengelolaan sumber daya air tidak dilakukan dengan tepat, maka berbagai permasalahan pun akan muncul. Seperti meluasnya daerah aliran sungai yang kritis, adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air secara kuantitas maupun kualitas. Meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah alih fungsi lahan dapat menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Air merupakan suatu anugerah yang tidak terhingga. Namun, air yang tidak terkelola dengan baik akan mendatangkan musibah. Untuk itu, perlu penanganan secara optimal melalui program-program pengelolaan sumber daya air. Mari kita jaga sumber daya air untuk menciptakan ketahanan air. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air melakukan pengelolaan sumber daya air dengan cara menyeluruh dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal itu dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan sepanjang tahun 2019. Mulai dari pengendalian daya rusak air, upaya untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkondisi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Normalisasi sungai. Menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu. Sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik yang dipenuhi sedimen pada aliran air. Upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai karena meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan ke laut. Permasalahan sumber daya air dapat diminimalisir melalui program-program sumber daya air berupa program pengendalian daya rusak air, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, serta program penyediaan dan pengelolaan air baku. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air baku. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, air hujan, dan sumber air baku industri yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air minum. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi teknis, irigasi rawa, dan jaringan pengendalian air lainnya. Dengan adanya pekerjaan rutin dari PU Provinsi Jambi, di sini sangat membantu sekali masyarakat karena irigasi kita ya lumayan bersih, pengairan juga lumayan bagus, dan meningkatkan hasil panen petani. Dengan dibangunnya irigasi, kami merasa sangat mudah memanfaatkan air di DI Suban ini. Dan untuk masalah hasil, Pak, dari dulu sebelum dibangun, kita mungkin rata-rata 4 ton ke bawah atau 5 ton ke bawah. Sekarang setelah dibangun, Pak, kita bisa sampai 7-7,5 ton per musim tanam, Pak. Kepada Dinas PU Provinsi, kami mengucapkan terima kasih atas dibangunnya irigasi di DI Suban ini. Secara keseluruhan, fungsi irigasi adalah mengalirkan air ke petak-petak sawah secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan. Dan kegiatan yang terakhir adalah restorasi sungai.
yang merupakan proses menampilkan ekosistem sungai seperti aslinya, termasuk menghidupkan kembali hubungan lestari antara alam dan budaya. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas peduli sungai. Pengelolaan sumber daya air yang bersinergi dapat dilakukan melalui wadah koordinasi untuk mewujudkan ketahanan air, guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Dilakukan melalui wadah koordinasi, meliputi Dewan Sumber Daya Air, dan TKP SDA.